di sini berduaan pacaran? Ih, biarin dong Bu biar gaul. Apaan? Bu, gak kita bisa. Mau belajar, tunggu, Bu. Tunggu. Kalian di sini pasti mau beli bocoran soal. Ih. Gua ujian nasional enggak mau nongkrong di sini. Bu. Dia tuh yang mau beli bocoran buat ujian nasional. Oh, enggak. Yeah. Tunggu. Kamu dia, itu ya, kamu jadi murid tuh yang bagus, yang bener kayak Ruben nih. Pinter, rajin, sopan. Bu, masa ibu gak percaya sama aku, Bu, kalau aku ini anak yang rajin. Kamu jangan gitu dong sama ibu guru. Yang penting nilai kita bagus. Enggak bisa. Bu, masa kamu ibu. Harusnya rajin udah, belajar bu, dong. Sekarang gini aja, Bu. Lebih baik. Geledah tas kita satu-satu. Loh. Karena saya yakin isi tasnya benar-benar mencurigakan. Coba Rabi. Lepas tas kamu. Ini aja dulu, Bu. Enggak. Ya udah, cek aja. Orang enggak ada apa-apa kok, Bu. Ini pasti ada bocoran soal ujian. Enggak ada, cuma ada make up doang di dalamnya, Bu. Ada make up aja. Cek aja, Bu. Enggak percaya, Ibu enggak percaya. Tuh ada juga buku. Enggak ada, Bu. Wah. Parah. Udah kasih aja. Rafi, lepas tas kamu, Rafi. Iya Bu, aku lepas Bu, bentar Bu. Coba, sini. Coba, lepas. Kamu kenapa deg-degan? Kamu mau masuk Sukabumi lagi? Rindu kamu cek ini saya. Ini apa ini? Paket apa ini? Apa ini? Itu apa? Kamu harus telepon polisi, Ruben. Bu, kamu ini, harus telepon polisi, Ruben. Ini pas. Gak bisa kamu ini, Bu. Malu-maluin ini, Rafi. Nah, caps. Oh, mana gunting kreatif? Produser. Sorry. Saya dulu udah bawa, gue bingung juga ini produser apa alay. Kamu coba buka sekarang. Bentar Bu, saya enggak kelihatan. Jangan. Itu apa? Cepat buka Ruben. Buka Ruben. Aduh ini malu-maluin sekolah kita saja. Apalagi empuk-empuk kayak begini. Ini udah benar-benar mencurigakan. Ah, itu apa? Bau. Bu, makanya jangan main buka aja. Itu kan dagangan ibu aku, Bu.